Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukrulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amma ba'du Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan Sore yang berbahagia ini di bulan suci yang mulia ini Kita dipertemukan kembali Dalam program Jelang Iftar Menemani Anda dan keluarga mempersiapkan segala sesuatunya untuk berbuka puasa, kita akan bersama-sama belajar dari, dari guru kita. Untuk topik pembicaraan kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tentang Ramadan, bulan muhasabah menuju takwa. Bersama guru kita, Al Habib Nabil Al Musawa, wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia, kita akan jumpai beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bibiya? Alhamdulillah sehat, gimana Ustaz Sanif? sehat? Ya? Alhamdulillah. Doanya <laughs> Mudah-mudahan semangat puasanya. <laughs> sehat, baik, ya, Kita masih berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Kita akan membahas satu topik yang cukup menarik yaitu eh, bagaimana bulan Ramadan ini dijadikan ajang muhasabah. Hmm, Introspeksi diri agar setiap diri itu naik levelnya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Betul. Bisa dijelaskan Bip, kepada pemirsa tentang apa sih makna muhasabah itu? Silakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayidina Rasulillah sayidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa jadi, ketika kita bicara puasa, itu adalah bulan muhasabah yang menuju takwa kepada Allah. Kita perlu memahami uh, dulu secara bahasa apa makna daripada muhasabah itu sendiri. Ya. Muhasabah berasal dari kata bahasa Arab "hasabah yuhasibu Ya. Hasabah yuhasibu artinya adalah menghitung. Jadi, kalau misalnya kita Ustaz itu yeah. ngitung-ngitung duit, nah itu. Muhasabah <laughs> juga namanya. Kalau kita ngitung pahala, muhasabah juga ngitung dosa, pahala, ngitung. Nah, tetapi kemudian para ulama memaknai muhasabah itu kalau dalam konteks takwa kepada Allah apa? Gitu ya. Nah, dalam konteks takwa ada satu apa namanya perkataan seorang apa namanya sahabat besar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu ardah. Ya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, kata beliau hasibu anfusakum qabla an hmm. ya. Hitung diri kalian sendiri itu sebelum kalian dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Oh. Artinya apa? apa namanya Ustaz Sani? Bahwa di dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa apa istilahnya ibadah biasa apa namanya jalan biasa apa namanya aktivitas biasa tapi kita perlu ngitung-ngitung kira-kira kalau para ulama salah itu biasanya ngitungnya begini. Kira-kira kalau nanti saya di akhirat amal apa unggulan saya? Hmm. Itu muhasabah dalam rangka takwa hmm. Ada orang yang nanti di sana itu dipanggil dari pintu sholat. Karena sholatnya khusyuk, sholatnya betul, sholatnya bagaikan miraj dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dipanggil dari babus sholat. Ada orang-orang yang dia karom dermawan sekali sampai dia ngasih itu tangan kirinya tidak tahu apa yang dikasih sama tangan kan dia nanti dipanggil dari pintu sodako ada lagi pintu Quran pintu zikir dan termasuk pintu puasa yang disebut dengan babur royan atau pintu yang orang berpuasa tapi yang dimaksud dengan itu adalah bukan berarti oh kita kalau udah puasa pasti dipanggil pintu royan hmm. belum tentu ya Puasa yang bagaimana? Puasa yang betul-betul menjauhkan seluruh anggota badan kita. Nah, kembali ke konteks muhasabah tadi, yang dimaksud muhasabah adalah kira-kira nih, kalau kita dipanggil sama Allah, iya. mungkin satu jam lagi, apa yang bisa kita bawa, apa yang bisa kita banggakan, apa yang bisa kita... apa namanya, hitung sehingga mudah-mudahan Allah ridho dengan amal ini. Jangan sampai kita hidup itu jalan aja begitu. Sholat-sholat, puasa-puasa. Tapi nggak berasa bahwa ada sesuatu yang istimewa yang saya bawa ketika ketemu dengan pemilik saya. Apa yang saya bawa? Nah itulah muhasabah. Nah muhasabah ini Ustadz uh, Sanib yang dimuliakan Allah dan Amin. juga para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ini ada di dalam Quran. Kalau dalam konteks takwa. Ya, dan kalimat muhasabah itu diberikan diapit dua kalimat takwa. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan bahwa kamu nggak bisa sampai derajat takwa kalau kamu tidak muhasabah. Kata Allah di surah Al-Hasyr, Ya ayuhalladina amanu taqullaha wal tandur nafsumma qaddamat hmm. legat hmm. Allah hmm. khabirin hmm. bima ta'amalun ya. Jadi kata Allah, "Wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah." Itu kalimat takwa. Ya. perintah untuk takwa kepada Allah. "Wal tandur nafsun maqaddamat Itulah muhasabah. Ya. Apa kata Allah? Hendaklah setiap diri, bukan kelompok, bukan ulama, bukan hanya santri, bukan, tapi setiap diri kita itu menghitung, melihat apa kira-kira yang dia bawa untuk hari esok. Hari esok itu artinya nanti di akhirat. Ya. Tadi yang saya katakan, aduh, bawa pahala ini, pahala, pahala itu. Lalu kata Allah, wattakullah. Kalimat muhasabah itu diapit dua kalimat takwa. Seolah-olah itulah kalau kamu mencapai derajat takwa itu ngitung. Nah, para ulama terdahulu itu sesani biasanya kalau misalnya mereka dari subuh gitu kan. Subuh sampai ke zuhur. Pas zuhur itu habis sholat mereka muhasabah. Tadi habis subuh, hmm. subuh bangunnya telat. Wah pasti Allah nggak ridho. Sholat tadi saya malah nggak khusyuk. Berarti itu dihitung gitu. Idealnya muhasabah setiap tiap hari. Setiap waktu sholat setiap, bahkan kalau setiap, paling setiap bagus Itu. Ya. Hmm. Kalau nanti zuhur berarti zuhur sholatnya dia sungguh-sungguh gitu hmm. karena tadi subuh udah begitu. Yeah. Nanti asar muhasabah lagi. Hmm. Oh tadi zuhur saya ngatain orang <laughs> apa begitu. Dan begitu seterusnya. Sehingga sehari itu lima kali kita muhasabah minimal. Hmm. Apa maksimal? Hmm. Tapi kalaupun nggak bisa begitu ya tiap hari. Kalaupun nggak bisa begitu ya tiap bulan atau tiap tahun minimal, oh. tapi jangan sampai nggak muhasabah. Iya. Lalu kalau kita mau merealisasikan makna ketakwaan di dalam kehidupan kita ini, realnya seperti apa itu? Iya baik, iya Ustaz Sanib yang dimuliakan Allah dan para pemirsa ini pertanyaan yang bagus. Jadi para ulama menyampaikan bahwa takwa kepada Allah itu bukan hanya muhasabah. Muhasabah itu satu tingkat, ya ada beberapa yang harus direalisasikan. Para ulama menyampaikan setidaknya ada lima tingkat. Dari yang paling pertama adalah yang disebut mu'ahadah. Mu'ahadah itu adalah kita mengingat-ingat janji kita sama Allah yang nanti ditanya di hari kiamat. Apa janjinya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala diingatkan. Ya, salah satunya di surah Al-A'raf. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Wahai sekalian manusia, ingatlah ketika kamu itu masih berada di dalam janin. Ibumu, waktu itu kemudian sebelum kamu dijadikan manusia, Allah bertanya. Alastu birabbikum. Apa kamu siap menjadikan aku menjadi Tuhan kalian? Maka mereka semua menjawab, okay. bala syahidna. Qalu bala syahidna. Antaqulu yaumal qiyamati inna kuna an hadza yang demikian ini kami ingatkan sama manusia kalian semua supaya nanti di hari kiamat nggak bilang wah oh, saya nggak tahu ya Allah bahwa saya harus beriman saya nggak tahu ya Allah bahwa saya harus sungguh-sungguh lah kamu sudah minta perjanjian itu kan itu yang pertama jadi pada saat kita yang kedua adalah pada saat kita sholat kalau kita sholat salah satu bacaan kita apa cari, inna sholati wa om ayah sesungguhnya sholat saya ibadah saya hidup dan mati saya untuk Allah kita ngucap itu sehari minimal lima kali apa yang kita lakukan dengan itu hidup kita untuk Allah atau bukan mati kita di jalan Allah atau bukan hidup kita untuk ibadah kepada Allah atau bukan ngobrol sana sini nyaci maki orang ngomongin orang itu yang nghabisin waktu M -m. kita padahal Sira -sira. kita sudah janji dan kata-kata inna salati nusuki wa itu nanti ditanya sama Allah kamu ngomong begini tapi amal kamu seperti ini itu muahadah jadi mengingat janji. Yang ketiga kata para ulama adalah yang disebut dengan muraqabah. Murokobah artinya adalah merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita ya'lamu ya sudur. Ketika kamu sedang sendirian itu Allah maha mengetahui lirikan mata yang hianat dari kamu. Dan apa yang kamu sembunyikan di dalam dadamu, dalam hatimu. Kita jalan lalu kita melirik wanita yang bukan mahram Kata Allah, ya Allah Merasakan pengawasan Allah itu dalam setiap keadaan. Kalau kita di jalan, ya mungkin orang nggak melihat saya ya. Tapi bagaimana yang di atas melihat gitu ya. Nah itu murokobah disebutnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Hal seperti ini adalah bagian dari takwa kita kepada Allah SWT. Ada seorang Ustadz Sanif ya kisahnya ya. Orang biasa, gitu ya, bukan sahabat. Dia anak kecil. Waktu itu di zaman Umar bin Al Khattab radhiyallahu an. Lalu apa namanya? Sayyidina Umar datang ke satu tempat itu badui gitu ya, orang pedalaman Arab pedalaman. Lalu kemudian dia minta susu, susu kambing kan ya. Lalu kemudian orang itu bilang ini ada susu kambing tapi bukan punya saya. Bu. Terus kata Sayyidina Umar ngecek, ngetes. Ya. Kan yang punyanya jauh. Terus sekian hari perjalanan dari sini kan dia kan nggak tahu. Gitu. Jadi kasih aja. Saya kan Umar Ibn Al Khattab, oh, <laughs> Khalifah iya. gitu. Kalau zaman kita sekarang apa tuh yang terjadi? Dikasih iya. kan iya. ini adalah pemimpin kita, iya. Pak. Kata si anak kecil itu benar nggak ada yang tahu. Tapi fa'ainallahu. Allah. Lalu di mana Allah kalau saya nasi itu? Umar itu pingsan. Setelah dia bangun, dia bilang sama sahabat-sahabat, ini -sahabat, anak nanti kasih kerjaan, bawa ke apa Madinah, jadikan dia. Nah merasakan seperti itu, itu harus kita adakan dalam diri kita dan kita ajarkan sama anak-anak kita. Abi mungkin nggak lihat, umi mungkin nggak lihat, ayah mungkin nggak tahu, bunda nggak tahu. Tapi bagaimana Allah? Itu mana murah, kok Nanti masih ada dua derajat <laughs> lagi, ya? derajat lagi. Tapi gitu. kita jeda dulu, Habib. Oh iya, baik, baik, pemirsa. <laughs> jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita tentang bagaimana kita bermuhasabah di bulan Ramadan untuk menuju takwa.